Wallahi wabillahi watallahi, saya Ismail Sabri bin Yaakob, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi, saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Menjunjung kasih, Tuanku. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-9, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob akan menurunkan tanda tangan ke atas beberapa dokumen-dokumen penting bagi istiadat pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia. Dan dokumen-dokumen yang ditandatangani ini pula akan diserahkan kepada Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara, iaitu Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, sambil disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Muhammad Zuki bin Ali.